pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka menekan penyebaran virus corona 19 di pasar Impres Soe. Situasi saat ini itu kenapa mereka belum tutup, Bapak? Itulah, Bapak. Karena kita lain ini ikut peraturan, lain tidak ikut, bagaimana? Ada himbauan? Ya. Ada himbauan yang disampaikan? Tidak, tapi saya menilai karena disuruh bilang cepat-cepat tutup. Lalu yang lain itu bagaimana kalau tidak ikut cepat-cepat tutup? Bapak jualan di mana? Saya di sini, Bapak. Oh, di dalam? Oh, yang di situ? Iya. Itu, Bapak. Sudah iya. Bapak tutup, ya? Sudah tutup, Bapak. Ini Bapak siapa? Abraham Teva. Abraham dulu Teva. Dulu yang kepala pasar ini. Oh, iya. Tapi instruksi Bupati itu sudah disampaikan, tak? Iya. Oke, okay, baik. Bapak Abraham, ya? Kami hanya proses. Kalau Bapak dong bilang mau tutup, ya kita sama-sama tutup. Dan lain jual, lain ini oh, iya. Tutup. Bapak kok, tutup dari jam berapa tadi? Sudah sama satu jam, Bapak. Ah, satu jam Bapak tutup, iya. Ya? Oke, okay, Bapak. Bapak. Oke, okay, ya saya lanjut. Ya. Ya. Ini penjual yang merasa ada yang dianatrikan dan ada yang namaskan, ataukah karena memang kesengajaan yang sengaja dibuat ini. Kita coba mendekat untuk menanyakan kenapa yang lain belum tutup ini. Mama, bisa saya ngobrol sebentar, Ma? Oh, ya. Baik, Ma. Oh, ya. Permisi. Sudah dapat informasi untuk pembatasan waktu, ya? Oh, ya, sementara tutup, ya. Sudah jam 3, tutup. Iya, baik, Ma. Ini sementara proses. Sebentar proses. Mama lagi menyimpan, Mama. Nenek lagi menyimpan? Ya, menyimpan. Oh, sudah. Iya. Sementara berproses. Nampak ada di lorong sebelah yang sudah pada tutup semua. Mama sudah pulang. Kami mau jalan. Ini pantauan di sebelah kerma Ombretto di belakang. Itu di belakang masih ada. Masih ada yang buka. Tapi kita sudah membuka semua. Padang bisa tutup. Iya. Ya. Di bagian atas ya. Di atas sudah, Pak. Di atas sudah. Ya, jalur tengah sudah, itu sudah down situ. Iya. Berapa anggota yang turun ya, untuk menyampaikan? Kali ini Bapak kami ada 6 orang yang turun. 6 orang. Iya. Tersebar di semua titik ya. Semua titik kami tersebar. Oke, makasih mereka ya. Kita coba ke sana, salah satu lokasi di bagian belakang. Lebih dekat kita melihat apakah dalam pemberlakuan PPKM ini masyarakat taat atau ya, nampak jam sekarang. Ini lorong ini sudah tutup semua. Jadi yang itu belum tutup, Bang Tuktus. Itu kenapa? Belum tutup semua. Itu? Saling klaim para penjual yang sudah tutup dan belum. Nah, ini sudah tutup. Mama tadi tutup jam berapa, Mak? Ya,
teh ngerti karena ini barang banyak kok kita habis teh suruh yang begini. Oh iya iya, baik Mak ya. Ini sudah. Mana yang belum? Tapi sudah ada anggota yang ke sana untuk disampaikan ke semua ya. Mari itu. Ini sementara. Mama sudah tutup, Mama. Oh kemarin ada ya yang masih kemarin bapak ada yang ini tapi dong masih satu ada yang belum masih ini ya let's go lagi menyimpan beres-beres lagi beres-beres semua. Memang masyarakat terlihat masih menyesuaikan kondisi ini. Rata-rata sudah nampak terlihat masyarakat sebagian besar sudah mengikuti instruksi PPKM. Nanti kita ikut layan di bagian mana? Bagian pasar ikan ya, sana, mereka. Pasar ikan untuk naik ke okay, atas. Ya, oke, okay, mari mereka. Keluar kembali di kuas polisi situ. Ah iya. Misi Bu. Ya. Apa? Ya. Sudah. Hari sebenarnya kan masih terlambat tapi ini info tuh ini karena dong masih ambil keranjang. Iya, untuk pak kembali ayam ya. Mari. Baik. Ini bawa sampan ya? Bawa sampan, bawa kembali pan. Di mana? Di SC2. Iya, baik. Ini sementara beres-beres kan? Iya. Ayamnya dibawa pulang? Iya. Pagi baru bawa lagi? Iya. Iya, makasih. Lanjut, Pak. Iya. Situasi pelaksanaan PPKM di Pasar Impres Soe hari kedua ini lagi menyimpan ya. Teman yang lain sampai di atas sana. Oh iya. Dan Pak KTU. Ya, Pak John. Iya. Jam 3:30 lewat situasi. Iya. Situasi pasar Impreso dalam pelaksanaan PPKM hari kedua. Oh. Kondisi hari ini di kota saya hujan. Baru selesai hujan.
Halo Ibu. Ibu belum tutup? Ini masih bukan saya punya. Oh. Saya punya jadi masih diambil. Saya tadi semua berkata. Ah ya, sudah mau tutup ya? Ya masyarakat pedagang, pedagang pasar beres-beres dagangannya. Jam 3 biarpun dia pesan, tolong tutup. Itu ada pesanan kok, Pak? Jam berapa ambil? Ini langganan dari itu. Langganan? Iya. Jam berapa mau ambilnya? Iya. Mau ambil jam berapa? Ini sekarang mau ambil. Oh, mau ambil? Iya, sekarang. Oh, iya. Kenapa dari pagi dia sudah datang pesan? Soalnya biasa jam 3 dia mau. Dari dulu ada warung, ada rasa. Tahu Thomas, sekarang kan sudah ini jam 3 itu si tempat pasar ini pesan tutup, bukan ya, ini kita masih buka. Supaya setengah 3 ya. Karena kita jalankan ini instruksi dari Pak Upat. Ya Mama, dengar ya Mama tutup sudah. Oke, kita lanjut. Situasi pasar yang memang becek. Mama, ini jam berapa? Masih tutup, Papa. Mama masih tutup kok? Sudah. Mari, Pak. Iya, tolong. Selamat. Ya, sudah, Pak John. Sudah. Jalankan aturan keputusan Bupati. Bukan aturan saya. Iya, iya, ya. Ini instruksi Bupati ya. Iya, Bupati. Oke, ini hari kedua ya kan Pak John? Hari kedua. Oke. Pantauan Pak John bagaimana? Di Pasar Impres sayap atas itu sudah semua sudah pada tutup? Ini kami keliling terus. Keliling. Keliling. Himbau, kami himbau. Tidak mau ikut instruksi Bupati, silahkan, tapi akan ada penegasan lagi untuk begini-begini. Pengamatan Pak John dari kemarin sampai dengan hari ini dalam menjalankan instruksi Bupati, bagaimana teman-teman pedagang di pasar ini dalam mentaati itu? Ini kami sebatas menghimbau. Menghimbau. Tidak mengeksekusi untuk segera tutup gitu. Ini sesuai. Kami ya segera tutup, tapi itu menghimbau untuk ikut protokol kesehatan. Ya. Sesuai dengan instruksi Bupati. Ya. Himbauan itu kemudian masyarakat pedagang taat atau ini banyak yang melawan. Banyak yang melawan. Itu kenapa? Tidak mau tutup. Itu kira-kira bukan kenapa? Seperti ini. Karena dong cari uang, yang bilang cari uang. Bukan oh begitu. Kan tetap setengah mati. Oh. Begitu. Ya, ini jadi ini tidak mau tutup begitu. Ya, tapi kita himbau terus. Betul. Pasti ada punya kesadaran. Oh ya. Tapi ini sudah dilakukan pendekatan untuk ini makanya sekarang pendekatan untuk ya kita harus ikuti sudah untuk jalan itu sebentar. Oke, baik, Pak John ya. Kita lanjut. Jadi kami akan himbau sampai semua sadar dulu. Kami harus himbau. Kami keliling dan himbau. Iya. Bukan kami langsung larang jangan tidak. Iya. Himbau ya. Yang melawan pun kami anggap hal biasa. Iya. Hal biasa. Jadi himbauan itu ada yang menerima dan laksanakan. Ada yang menerima dan laksanakan. Ada yang masih melawan. Bisa menjalan. Ini, Bu datang terlambat toh lewat sana. Ayo kita ini terus yang bersih Bapak. Ini bersama teman-teman pasar yang melakukan pengontrolan dan himbauan secara terus-menerus kepada kan bilang langsung tutup lah himbauan.
instruksi bupati. Harus dijalankan ya. Jadi bukan kita langsung sekat tutup tidak. Kita sekat sehingga ikut tidak mau ikut ya. Ada aturan lain untuk yang mengatur kan sebab. Nanti kemudian itu dilaporkan ya. Kami akan laporkan ke situasi itu. Ke kami kepala kapan bareng atur selanjutnya kemana sampai ke. Ini kami tidak tahu sampai situ. Kami sepatut, kami himbau. Oke. Nah, di sini nampak ada yang masih buka, sementara siap tutup proses penutupan. Ini tadi kami dari sini, kami mulai dari ujung sana. Makanya kami keliling ulang lagi. Kami himbau. Bukan kami langsung bilang masih gratis, tidak ya. kami himbah sambil melakukan evaluasi ya. Iya, kita himbah untuk ya secepatnya juga tolong kami sudah kita jalankan instruksi. Kalau kemarin hari pertama bagaimana ketika... hari pertama bukan saya kan kami juga pagi sih ya. Jadi kemarin kepala UPT yang kemarin, ini hari saya, besok kepala UPT lusa saya. Nah, ini bagi tugas dan ini saya dengan saya punya. Ya. Oh, ini anggota hari ya, ini? Hari ini. Kita mau belok ke mana? Masih ada yang kepala batu, eh? Dia sendiri. Iya. Ini masih ada yang oke. Satu orang itu ada tolong saya. Tolong saya. Ini tadi saya pertama dari sini. Tolong saya. Demi kebaikan kita bersama. Dan bukan saya yang buat-buat ini, kita jalankan instruksi kan bupati kita. Terbaik. Ya, tolong saya. Ya sudah menang datang sudah. Tadi pertama saya dari sini. Oh iya. Kami saya dengan teman-teman dari sini. Tadi dari sini, Pak. Dari sini. Dari depan. Iya. Kepajar kita lanjut. Lanjut. Kita turun kembali ke pasar tingkat. Ini sudah aman. Ini sudah. Ya, blok ini sudah semua ya. Masih ada. Masih ada tapi dalam proses siap ya untuk tutup ya. Oke, berjalan. Dan kita simbol, kita sepatah simbol. Bukan kita langsung bilang harus tutup terus tutup. Iya. Kita sepatah simbol. Demi kebaikan kita bersama. Iya. Bukan bilang langsung tutup. Nah. Jadi simbol. Itu berkeliling beberapa kali untuk menghimbau ya. Ini baru masuk kali kedua punya. Oh iya. Untuk hari ini. Hari ini. Ya hampir semua sudah kita tutup. Himbau dolong. Ya. Himbau bukan kita harus langsung. Misi. Tolongnya, tolong sudah. Ya. Kita himbau dolong, bukan langsung. Kita himbau. Mungkin 1-2 hari. Ini hari ini hari kedua hari ini ya. Harapannya besok dan lusa itu sudah. Mudah-mudahan sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan ya, Pak. Oke, bagian depan pasar, blok depan, pintu menuju pintu utama pasar, yang biasanya ramai, ini sudah sepi, tinggal beberapa orang yang mungkin masih menanti. Ada yang bilang masih tumpangan untuk datang jemput, ada yang kebanyakan satu. Iya. Ini mereka ada yang dijemput ya? Iya, anak-anak. Nah, ada yang dari pusu, dari mana-mana. Iya. Jemput dulu.
Yeah. Orang tuanya yang jual sayur ini semua siap dan kubu parut. Jadi bukan kita tidak bisa langsung bilang segatuk. Tidak. Kita himbau dulu. Bukan kita langsung tegas dengan begini. Kita himbau dulu. Tidak mau ikut ya silahkan, kami tidak paksa juga. Kami himbau. Sore, Bapak tolong dulu ini yang lain, ini belum tutup, bagaimana kita lain tuh ini stand up sudah tadi, jadi tolong dulu. Kalau tidak saya langsung saja di waktu itu, saya kasih luas saja ke aman, supaya tertipkan semua. Bapak ada keliling tadi? Saya keliling Bapak, tapi hanya di depan ini bagaimana orang jual terus. Masih ada yang jual sama sekarang? Masih ada, Bapak dong turun. Saya om bilang kami jual saja. Itu kenapa mereka mau itulah jualan? Kalau kita Bapak dong sebagai atasan, bila tutup ya kita tutup, mungkin ada apa-apa. Dan kita harus ikut ini pihak pemerintah. Kenapa lain bisa buka jualan, kita tidak? Itulah Bapak yang saya... Ini kan untuk menjaga Bapak, ya? Kalau bilang tutup, kalau tidak biar kami buka semua saja. Masih ada ya? Ada Bapak, tinggal saya datang dari Bapak. Yang penting Bapak sudah ketahui, kami bantu. Oke, baik, makasih Bapak ya. Terima kasih Bapak. Ternyata hari... Bapak Abraham Teva. Saya yang resmikan, saya di atas panggung, saya 9 tahun saya jabat di Pasar. Bapak Abraham pernah pegawai di sini? Ya, tidak pegawai, tapi saya dulu belum ini. Saya tahun 91 baru itu saya pun nama di Kulit, tapi saya sudah keluar. Nah, sekarang kembali jualan di pasar. Saya kembali cari hidup. Ya. Tapi saya ikut ini apa peraturan. Jadi kalau tutup ya kita tutup sama-sama. Ya, demi kebaikan ya. Demi kebaikan. Oke, baik. Makasih ya Bapak. Ya. Pemberlakuan PPKM hari kedua ternyata masih ada yang keras kepala. Butuh penyesuaian beberapa hari mungkin. Besok dan lusa untuk menyadarkan diri. Demikian laporan Zona Lain News sore hari ini dari Pasar Impres Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.